بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. <تصفيق> <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزاني الله وإياكم جميعا بعد hari مالم berbahagia ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan Pembacaan dari kitab Riyadhus Salihin Karya Al Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Yang pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan di Bab Al-Khawf Bab tentang takut dan yang dimaksud tentunya di situ adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah uh, ada beberapa ayat yang dibacakan ya pada bab ini yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi Masih menyisakan dua ayat lagi ya, dua cuplikan ayat kita akan menyimak di sini tentang penjelasan dari ayat yang berikutnya itu ayat yang ke-46 ya dari surat Ar-Rahman. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut waliman khafa maqama rabbih jannatan dan bagi orang yang takut akan kedudukan Robnya, ada dua surga. Dan bagi yang takut kepada kedudukan Robnya, ada dua surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini, memberitakan tentang keutamaan dari takut kepada Allah. Setelah sebelumnya diawali dengan eh, ayat yang berbicara tentang perintah untuk takut kepada Allah kemudian disusul dengan ayat-ayat yang menunjukkan betapa azab Allah Subhanahu wa taala itu amat pedih yang itu juga menjadi salah satu wasilah untuk kita takut kepada Allah dan bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan kerasnya keadaan ataupun dahsyatnya keadaan hari kiamat yang itu juga memberikan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan tentang keutamaan orang yang takut kepada Allah bahwa bagi siapapun yang takut kepadanya baik itu dari kalangan manusia maupun dari bangsa jin bagi baginya di situ akan ada dua surga ya memang di sini <tuh> uh, dalam surat Ar-Rahman ya itu Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang dua makhluk yang mukallaf yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, sehingga kita dapati di situ bahwa eh, Lafat-lafat ya di setiap akhir-akhir ayatnya itu menyebut dua. Ya, menyebut apa? Dua ya termasuk dalam ayat ini. Ya. Jadi karena ini ditujukan kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi maksud daripada takut kepada kedudukan Allah Azza wa Jalla yaitu adalah pada saat nanti ya. Para hamba itu akan berdiri di hadapan Allah. Azza wa jalla menunggu penghisaban dan menunggu di situ pembalasan amal-amal perbuatan, di mana di situ akan tentunya memberikan dorongan kepada hamba harapannya ketika dia mengingat akan kerudukan Allah Subhanahu wa taala di hari itu di hari penghisaban tersebut mendorong manusia untuk mengawasi setiap amal perbuatan yang dia lakukan selama di dunia dan selalu memeriksa tentang keadaan-keadaan dirinya ya di kehidupan dunia ini dan berusaha untuk mengekang segala ataupun mengendalikan ya segala tindak tanduknya seperti halnya yang disebutkan dalam ayat yang lain di surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa dan adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti takut ya apabila dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari penghisaban tersebut lalu itu kemudian mendorong dirinya mengendalikan hawa nafsu mengendalikan hawa nafsunya hawa nafsu yang memang selalu menyuruh kepada keburukan inna nafsala ammaratun Bisu sesungguhnya, yang namanya hawa nafsu itu selalu memerintahkan, selalu menyuruh kepada yang buruk. Nah, ketika di situ seseorang mampu, ya, jadi dengan rasa takutnya kepada Allah yang kemudian dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya tersebut, maka fa inal ma maka surga itu yang akan nanti menjadi tempat tinggalnya fa inal ma maka sesungguhnya surga lah yang akan menjadi tempat tinggalnya jadi sekali lagi bahwa ayat ini ayat dalam surat ar-rahman tersebut berlaku umum untuk bangsa manusia maupun bangsa jin. Dan ini sekaligus ya, dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa bangsa jin juga akan masuk ke dalam surga apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kita berusaha di situ dalam setiap gerak langkah kita, dalam setiap perbuatan dan ucapan yang kita lakukan itu, untuk terus mengikatkan diri dengan keadaan yang nanti akan kita hadapi di hari akhir. Apakah di situ kita siap mempertanggungjawabkan? amal-amal perbuatan kita. Apakah kita siap mempertanggungjawabkan ucapan-ucapan kita nanti? Itulah yang akan bisa diharapkan uh, mengendalikan ataupun mengekang ya hawa nafsu kita dari melakukan hal-hal yang buruk hal-hal yang tidak didoai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun segala macam bentuk kemaksiatan. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Alimah Munawwir Taala juga masih berbicara tentang keutamaan dari takut kepada Allah. Yaitu di surat At-Tur ya, ayat ke-25 sampai dengan 28. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan para penduduk surga. Bagaimana keadaan mereka di saat mereka berada di surga? Allah ceritakan wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi alun dan sebagian mereka berhadapan dengan sebagian yang lain jadi mereka berhadap-hadapan begitu alun, saling di situ bertanya satu sama lain di antara mereka bercengkrama ya E, di antara di situ maksud yata saalun yang diterangkan oleh sebagian mufassirin sirin ya, seperti Blabas Abbas dan yang lainnya maksudnya di situ mereka saling bercengkrama bercengkrama mengingat-ingat apa yang mereka lakukan dahulu di dunia apa yang kau lakukan di dunia yang ini juga kok kamu bisa intinya di situ kamu kenapa bisa sampai masuk surga apa sebenarnya yang kamu lakukan ya ini juga sama yang lainnya juga menanyakan seperti itu. Jadi mereka saling bertanya satu sama lain. Maka di situ mereka mengatakan, "Kalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin." Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami Maksudnya saat di dunia Kami itu dulu Takut kepada Allah Azza wa Jal ya. Kami dulu takut kepada Allah Azza wa Yang mana rasa takut kami itu yang Mengekang kami daripada berbuat hal-hal yang Menyimpang dari Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah kami dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Faman alaihina wa wakana ada Maka Allah meng mengkaruniakan kepada kami itu berupa surga. Awakon ada basamum dan memelihara kami dari adab api neraka yang panas Kemudian juga mereka menyebutkan hal yang lainnya innakunna min qabl innahu huwal barur Sesungguhnya kami dahulu menyeru kepada Allah ya berdoa di sini menyeru ya artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah doa ibadah maupun doa masalah jadi bisa jadi maksudnya di sini adalah ya. Sesungguhnya kami dahulu di dunia beribadah kepada Allah. Mengerjakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang. Dan juga kami meminta kepada Allah berdoa dalam pengertian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meminta surga ya meminta dimasukkan ke dalam surga meminta agar di selamatkan ataupun dipelihara daripada api neraka. Innahu huwal burrahim, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala. Maha memberikan kebaikan dan juga lagi maha penyayang. Ya, intinya di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala secara umum akan memberikan balasan yang begitu besar ya bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepadanya ketika di dunia. Yang rasa takutnya tersebut mendorong mereka untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka surganya dan selamatkan mereka dari azab Ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini ya tentu banyak sekali. Dan di sini yang disebutkan oleh al-Imam wa taala ya Cukup banyak, ya. Sebenarnya, cuplikan pada bab ini, ayat-ayatnya tidak seperti yang sudah lalu-lalu, ya. Yang biasanya hanya uh, sedikit, ya, dua tiga ayat, ya. Begitu, adapun untuk hadis-hadis terkait dengan bab ini juga kita akan dapati, ya. Lumayan ya, cukup banyak, ya. dan kita akan awali di sini dengan apa yang disebutkan oleh lima muda wa ta'ala. Hadis yang pertama: al Mas anhu, Qala al Muhammad, Nawawi Taala Ta'ala wa Mas'udin radhiyallahu Anhu Anhu Qala hadithan Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam wassalamu'alaikum wa masduq. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك مثل مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihil kitabu faya'malu bi'amali ahli aljannati, jannati fayadkhuluha muttafaqun 'alaihi yang artinya kurang lebih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah orang yang benar dan dibenarkan. Dan beliau yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang disebut as-sadiqul masduq. Ya, orang yang benar perkataannya lagi dipercaya. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menceritakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Ya, tentu yang dimaksud adalah di dalam rahim, ya. Rahim ibu. Selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Yaitu masih dalam bentuk setetes air mani. ala kotan kemudian setelah itu akan berubah pada fase berikutnya menjadi segumpal darah. Selama 40 hari juga. kemudian masuk ke fase berikutnya yaitu menjadi segumpal daging. Juga selama 40 hari. Hingga artinya di situ sempurna ya itu kan setelah sempurna 120 hari. Tsumma yursalul Ya, kemudian diutuslah seorang malaikat. Lalu malaikat itu pun atas perintah Allah tentunya meniupkan ruh pada janin yang ada dalam kandungan ibu tersebut ya setelah 120 hari. Wa yu'maru arba'i kalimat lalu diperintahkan untuk mencatatkan empat kalimat yang ini berkaitan dengan takdirnya nanti. Yaitu bikat wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun yaitu untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya dan juga di situ kondisinya nanti apakah sengsara atau bahagia. Apakah dia akan menjadi orang yang ya sengsara ataukah bahagia. Fa wallahi la ilaha ghairuh. maka demi Allah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selainnya. In ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar akan mengamalkan amalan penduduk surga yaitu amal-amal kebaikan ya tentunya hatta ma bainahu wa bainaha illa dira hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal satu hasta saja Ya, tinggal satu hasta saja antara dia dengan sorga. alaihil Tapi ternyata catatan ketetapan baginya itu mendahulunya. maka dia pun mengamalkan amal penduduk neraka dari dosa ataupun kemaksiatan. Padahal sudah tinggal ibaratnya selangkah lagi atau di sini bahasanya tinggal sehasta lagi. Ya, tapi ternyata di situ di akhirnya dia jatuh dalam perbuatan dosa yang mengantarkannya masuk neraka. Dan sebaliknya wa inna ahadakum hatta ma bainahu wa bainaha illa dira' dan sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amal penduduk neraka sehingga di situ tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka itu kecuali sehasta fayas biku alihil kitabu tapi ternyata catatan kitab Ya, artinya catatan takdirnya itu mendahuluinya fa ya'malu amal ahli jannah fa Ya. Kemudian dia mengerjakan amal penduduk surga hingga dia pun memasuki surga tersebut. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. secara umum bahwa eh, hadis ini tentunya pertama menerangkan tentang fase-fase ya penciptaan manusia ya tentunya setelah Adam alaihissalam dan Hawa ya karena Adam diciptakan dari tanah Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok ya pada Adam AS. Sementara kemudian anak keturunan Adam alaihissalam Allah ciptakan dari setetes air mani. Yang Allah sebutkan di situ sebagai ma'in atau ma'un mahin. Alam nakhlukum mimma'in mahin. Ya. Bukankah aku atau bukankah kami menciptakan kalian dari air yang tiada arti. Ya, maksudnya di situ mahin itu artinya air yang setetes air yang kecil, ya. Gitu. Nah, di situ prosesnya ya Allah Subhanahu uh, Nabi sallallahu menyebutkan proses daripada penciptaan manusia itu ya dari mulai nufah tadi itu kemudian selama 40 hari akan berubah ya setelah itu menjadi Alakoh menjadi segumpal darah dan kemudian setelah 40 hari dalam bentuk segumpal darah kemudian akan berubah menjadi segumpal daging. Nah, dari situ kemudian nanti ada selama 40 hari uh, fase yang dikatakan sebagai mudrah di sini ya sebagai mudrah kalau Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan untuk meneruskan ya artinya eh, apa mudrah tersebut akan menjadi bakal manusia maka Allah akan buatkan pembentukannya ya. Jadi situ selama apa namanya e, wujud butuh tersebut nantinya ada mulai ya ada pembentukan-pembentukan ya anggota-anggota tubuh calon manusia tersebut dan berkaitan dengan hal ini Ada tentunya e, pembahasan seputar masalah e, hukum menyangkut janin ini ketika misalnya keguguran kan gitu. Ya. Pada saat di situ janin tersebut terutama ya pada saat janin tersebut gugur di fase yang ketiga ini. Ya sebelum ditiupkan roh, ya, sebelum ditiupkan roh. Nah itu bagaimana kita memperlakukannya kan gitu? Karena kan ketika roh itu belum ditiupkan, maka belum disebut sebagai manusia. ya belum disebut sebagai apa? manusia. Karena manusia itu ya, kalau sudah lengkap jasad dan ruh bersatu. Jadi kalau dua unsur tersebut bersatu barulah ya disebut manusia. Dan kalau berdasarkan hadis ini kan itu setelah 120 hari. Nah, sehingga di situ Bagaimana ini? Ya, artinya eh pada saat fase mudgho ini keguguran. 120 hari itu berarti berapa bulan itu? 4 bulan ya. Ya. Katakan sebelum sempurna 4 bulan. Misalnya, sebelum sempurna 4 bulan. Misalnya contohnya ketika Baru uh, setelah fase alaqoh itu kan 60 hari, ya. Eh, eh uh, 80 hari, ya. Nah, kemudian kan istilahnya berarti mulai hari ke-81, itu disebut sudah memasuki fase mudghah berdasarkan hadis ini. Jadi, hari 81 sampai hari yang ke 100. 19 lah gitu ya. ya Misalnya Itu kan artinya belum sempurna 120 Itu ya wujudnya masih bagaimana kan gitu Itu eh, Antara dua kemungkinan kan gitu Dan ini memerlukan tentunya Seorang ahli Apakah sudah Ada pembentukannya Atau belum Ya Itu jadi kalau misalnya di situ apa dinyatakan belum, karena ini menyangkut si wanitanya juga dalam ini, menyangkut si wanitanya. Ya, ketika misalnya di situ sudah dinyatakan ada pembentukan, ya, maka berarti di situ ketika keguguran itu akan dianggap sebagai nifas atau tidak nifas? Pertanyaannya kan begitu nantinya. Di fase tersebut tuh, apakah dianggap nifas ataukah tidak? Kemudian perlakuan terhadap ini, istilahnya segumpal daging ini, ya, apakah dimandikan, ya, disolati ataukah tidak? Adapun kalau misalnya sudah melewati 120 hari, gitu kan? Maka secara umumnya, ya, berdasarkan hadis ini itu, sudah dinyatakan sebagai sosok manusia. Sehingga hampir boleh dibilang tidak ada khilaf terkait dengan bahwa itu nanti e, si wanita itu dianggap nifas, ya, kemudian juga itu dianggap bayi ya gitu yang istilahnya nantinya eh, dimandikan ya misalnya gitu kan dan juga disolati Nah itu tentang pembahasan tentang masalah yang sebelum itu eh, Syekh Uthaymin memang punya ada penjelasan ya tapi saya tidak belum bisa membawakannya di sini. Nah ini belum hadir semuanya ya di kepala jadi. Ya Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya. Cuman ini sebagai isyarat saja ya dalam masalah uh, fikih. Nah berkaitan dengan hadis ini faedah faedah yang disebutkan oleh Syekh ya ada cukup banyak ya di sini. Uh, mungkin satu poin saja sebelum nanti kita mendengarkan kemadang adan, yaitu secara umum adalah tentang masalah keimanan terhadap. kodok dan kodar ya, iman kepada takdir Allah ya subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk bahwa seseorang harus mengimani bahwa itu semua adalah ketetapan dari Allah azza wa jal ya, al imanu bil qadai wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi azza wa jal ya, mengimani bahwa ketetapan dan takdir baik dan buruk itu berasal dari Allah Azza Wajal. Ya, tapi patut diingat bahwa ini adalah e, berkaitan dengan keumuman ya, takdir Allah Subhanahu wa taala yang bersifat bersifat kauni Ya. Bersifat kauni Ya, nanti untuk yang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i, ya tentunya berbeda. Baik. <tuh> Baik. Bismillahirrahmanirrahim. kita lanjutkan Faedah yang kedua daripada hadis ini adalah Al-Hathu al-mubadarati ila al-a'amali salihati Wal-istimrari biha Wal-mudawamati alaiha Anjuran untuk bersegera Kepada amal-amal saleh, Bersegera untuk mengerjakan amal-amal saleh Dan kontinu serta berkelanjutan Dalam melaksanakannya. Ya, jangan sampai putus. Ya, sebelum betul-betul seseorang menjumpai ajalnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah andal ibrata bil khatimati. Fala yaktaru insanun bi amalin qaddamahu thumma yarkanu ilaihi fala li ghairihi fal aqdaru ghalibatun wal afiyatu ghaibatun Hadis ini juga memberikan petunjuk tentang bahwa yang menjadi patokan ya itu adalah di akhir kehidupan seseorang apakah di situ dia berada dalam keadaan husnul khotimah ataukah justru dalam keadaan sul khotimah. Sehingga di situ maksudnya adalah seseorang tidak boleh terpedaya dengan amal-amal yang dia sudah kerjakan. Merasa di situ sudah baik, sudah cukup ya. Sementara kemudian dia mengabaikan yang lainnya. Ya, mengabaikan ya hal yang lainnya. Sementara di situ takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang sudah pasti, dan yang namanya keselamatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Tidak ada di situ yang menjamin seseorang dengan amalnya dia bisa selamat. Penentuannya nanti di akhir makanya dalam sebagian riwayat hadis dikatakan innamal amalu bil khuatim. sesungguhnya amal itu bergantung kepada akhirnya nanti maka kita di sini berharap uh, artinya kita berharap kepada Allah Azza wa berdoa kepadanya selalu untuk meminta khusul khatimah Syekh Ibn taala termasuk uh, salah seorang yang begitu sering mengingatkan ya agar kita berdoa memohon kepada Allah husnul khotimah. Ya, mungkin dengan misalnya mengatakan Allahumma ini as'aluka husnul khotimah atau Allahumma rzuqni husnul khotimah, terserah bahasanya terserah kita. Kita minta kepada Allah ya agar diberikan akhir penghabisan hidup kita di dunia dalam keadaan yang baik. Kemudian annaman qama bi sholihin an ala fala yuhbituhu bahwa seseorang yang telah melaksanakan amal saleh seseorang yang sudah mengerjakan amal saleh hendaknya dia menjaga kemurnian kebersihan ya dari dan kejernihan dari amal solehnya itu jangan sampai kemudian dia merusaknya dan bahkan mengugurkan pahala dari amal solehnya itu ya tentunya diantaranya dengan ria sumah kan gitu kan padahal dia sudah mengerjakan amal soleh ya kan dohirnya dia sudah mengerjakan amal soleh tapi dia tidak bisa menjaga ya Kemurnian dan kebersihan, kejernihan dari amal solehnya malah di situ dicampuri dengan tadi, itu riya supaya yang akhirnya membatalkan amal tersebut, dan tentunya banyak perkara-perkara yang bisa membatalkan amal soleh seseorang yang patut diwaspadai oleh kita. Nah, kemudian di sini al isti'anatu billahi ta'ala wa su'aluhu khatimah wal khawfu min su'il khatimati wal isti'adatu billah tadi sudah disinggung sebenarnya itu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala ya meminta kepadanya hustul khatimah serta takut ya dari su'ul khatimah dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari su'ul khatimah tersebut Yang berikutnya adalah dibolehkannya jawazul qasami al khabari sadiqi ta'kid dan fi nafsi sami'i. Dibolehkan bersumpah ya terhadap suatu berita yang benar demi menegaskan pada diri orang yang mendengar. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nafsi biadihi. oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan itu. nafsi biadi ini, ya tentunya fungsi daripada sumpah tersebut adalah untuk menegaskan berita yang benar yang disampaikan. Selanjutnya fihi tanbihu ala sidqil ba'thi wal jaza di dalamnya terdapat peringatan tentang benarnya hari kebangkitan. ya, atau pengingatan ya tentang benarnya hari kebangkitan dan pembalasan. Faman qadara ala khalqil insan min ma'in mahin qadirun ala i'adati ruhi ilaihi ba'da an yasira turaba. Maka yang berkuasa ya, yang maha kuasa untuk menciptakan manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha kuasa untuk menciptakan manusia dari setetes air yang tiada arti tersebut Dia juga maha kuasa untuk mengembalikan ruh kepada jasad manusia setelah tadinya ya berubah menjadi tanah. Kemudian yang berikutnya haddun 'alal qana'ati wa zajru asyadidu 'anil hirsi lianna rizqa sabaqa taqdiruhu falam yughni ta'anni fi talabihi wa inna Shuri'alik min fi Di sini ada anjuran untuk bersikap konaah nerimo kata orang Jawa ya dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepadanya di dunia serta larangan yang keras dari sifat tamak karena rizki itu telah tercatat takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu seseorang kemudian ya, susah payah untuk terlalu berlebihan ya, artinya terlalu di situ di dalam mencari mencarinya. Tetapi memang disyariatkan ya seseorang untuk berusaha ya karena itu adalah di antara bentuk mengambil sebab-sebab yang uh, di dalamnya di situ ada mengandung hikmah ilahi di negeri dunia ini. Dan yang terakhir di sini adalah tanbihun ala kamali ilmi Allah Subhanahu wa annahu ya'lamul juz'iyati kama ya'lamul kulliyat wa ya'lamu ma kana wa ma sayakun litasrihil khabari bi annahu amrun bi kitabati uh, bi annahu amara bi kitabati ahwalil ibadi mufassalatan. Di sini juga ada ya pengingatan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya segala bagian-bagian apapun ya dari seluruh makhluknya sebagaimana Allah mengetahui ya hal-hal yang bersifat global dari makhluknya dan bahwasanya Dia Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi ya karena di situ ada keterangan yang jelas ya bahwasanya Allah taala memerintahkan untuk mencatat keadaan para hamba secara terperinci. Ya. Dan ini sebelum tentunya terjadinya hal-hal tersebut ya ketika Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk mencatatkan rezeki ya calon manusia tadi itu ya rezekinya, ajalnya, kemudian amal perbuatannya dan bagaimana nanti keadaan dia bahagia dan atau sengsara itu berarti Allah sudah tahu kan gitu perincian tentang semua itu sudah Allah tahu sebelum manusia itu menjalaninya ya sebelum manusia itu menjalani bahkan sebelum dia itu dilahirkan oleh ibunya demikian para ikhwas semuanya ya mohon maaf kalau terlewat ya dari waktu ikhoma e, kita cukupkan pada malam hari ini dan insyaallah kita akan bersua kembali di kesempatan mendatang. Kita akhiri dengan doa kapitul majlis. Subhanakallah wa bihamdik syadu ala ilahi lantas takfur wa tubu laik. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa Wa akhirul da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.